manjos gitu panganan lagi. Ambles, 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 pecus, ya, ya. Ya, iya, terus shoot. Wow. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Oke, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, Kirianto Tusu-Tusu. Kali ini saya akan mancing lagi. Nih, di belakang spotnya. Wah, sangat keren. Dan kali ini keduluan Mas Bro. Keduluan tukang boncos. Wah, ini orangnya. Ini yang punya channel apa? Davio Fishing. Ah, Davio Fishing. Silakan mampir ke channel saya. Nah. Ya. Jangan lupa diklik aja, terserah ngeklik nah, yang mana kah? Pokoknya di palu itu yang merah-merah itu di palu biar jadi hitam ya. Wih, ini nanti terkena boncos aku nanti. Pokoknya cek aja di channel Davio Fishing. Wah, sangat keren strike-strike-nya lah. Sangat casting, keren. Casting. Apa? Gabus. Toman belum. Oh, toman belum ada. Toman belum ada. Ini baru mau nyari di toman. Baru mau nyari ini. Umpan hammerhead. Pakai umpan hammerhead. Mudah-mudahan ya. Dapat lah. Dapat apa? Dapat malu apa? Dapat apa? Yang penting keluar lempar. Contoh di rumah hilang. Yang jelas dia mau coba casting di sini Mas Bro dari toman ya. Nah, kita doakan aja bersama-sama. Mudah-mudahan dapat yang monster atau babon lah. Gak usah monster, 4 kilo sudah cukup. 4 kilo kata ya, gak monster tapi 4 kilo. Aduh. Lanjut. Oke, kalau aku gak nganu ini Mas Bro, sekarang gak casting ya. Saya akan coba mancing papuyuh lah. Mancing papuyuh gak ada seninya. Ini nanti spotnya di sini-sini aja Mas Bro, kita coba ya. Umpan menggunakan jangkrik bos. Nah, kita menggunakan jangkrik ya. Oke, langsung aja kita tes ya. Doakan Mas Bro. Agak mulai kamera ini masih ada rekaman kah? Burung dia agak mulai ngerekam. Astaga. Ya iya terus shoot. Wow. Nih Mas Bro, strike pertama ya. Menggunakan tega ya. Joran sakti ini udah beraksi ya. Hasilnya papuyuh. Ya, ini masih remaja ini, belum babon ya. Mudah-mudahan nanti dapat yang babon atau monster gini-gini lah. Gak ada seninya mancing kayak gini nih. Oh, ini justru umpan kayak gini nih yang mantap nih. Ini apa ini? Mudah-mudahan nanti sabarnya ini. Bukan toman. Jos. Berapa ingin? Kak. Aku castinger lagi. Oke Mas Bro, kita makan dulu ya. Ini saya di pondok ini sama saya ya. Ini ada singkongnya. Singkong dari Amerika ini Mas Bro. Dan ini telur angsa ya. Telur angsa dari Belanda ini. Kasih di sprok, digoreng. Nah, jadi ini kayak gini. Telur angsa. Ini mau dimakan sama anak saya. Ini singkongnya berdiam saya. Ini singkong Amerika.
Dan ada lagi ini jangkrik ya, Bos, Bro. Wah, jangkrik ini. Ini enggak saya makan, ini buat umpan mancing. Masa saya mau labuh jangkrik ya, serang benar. Nah, ini. Oke, kita buka ya. Singkol dari mana tadi, Pak? Dari Amerika ya. Banyak ya kalau ini, Bro. Singkol Amerika. Sedap. Berdoa dulu sebelum makan. Oke, kita makan ya. Wah, singkol Amerika kita buka. Benar-benar luar biasa. Ini ada apanya ya, ada rasanya kayak manis-manisnya ya. Nah, beda ini singkol Amerika sama singkol sini, lokal ini lain rasanya. Dan ini dipadukan dengan rempah-rempah atau bumbu-bumbu sini sendiri, Nusantara Indonesia, jadinya manyos. Ini kalau ngomongnya dia dia ini bro, saya tadi bebas, saya penting marah ya. Luar biasa ini enak saya makannya sama telur Belanda ini ya, telur angsa Belanda. Aduh, lahap nih. Nah, saya gak suka jengkol Amerika ini, gak suka tuh. Sukanya favoritnya sama kan telur angsa Belanda ini. Amazing. Betul. Rasa uang rasanya. Memang luar biasa nih jengkol Amerika. Kan banget deh. Bisa deh, bro. Masakan itu tuh gak ada tandingannya tuh. Pokoknya warung-warung makan nyulit orang lewat, waktu sambalnya terus nikmatnya. Oke ya. Size-nya masih segini-gini ya. Tapi lihat lambung gerak-gerak itu, wes. Luar biasa banget. Lakunya ya sembarangan aja kamu tuh. Ini namanya tamu tak diundang tuh. Lawang mancingnya kepuyuh lah, gabus yang melu nongol wes apa tetep jos. Prank lagi ya, udah berapa kali soalnya di prank sama ikan ini, udah hidup-hidup. Nah terus, aduh makannya itu sias, wes dia apa ternyata nggak kena prank lagi mas bro. Wes tadi kena prank ya, udah dihidup-hidup slup, ayo rakenuh.
tenone sampah lah. Jos. Oke Mas Bro, kita pulang. Ini udah panas banget, udah tengah hari. Jam 12 nih. Jam 12. Kita pulang ya. Insya Allah besok ya kita mancing lagi. Kita dipakai ginian Mas Bro, anakku. Nyari ikan kecil-kecil. Aku mancing malah dia nyari ikan kecil-kecil istilahnya. Ini dapatnya kecil-kecil mau dibawa pulang katanya. Oke, kita pulang. Kameranya Kerry Mas Bro. Wow, untung kelingan, orang kelingan sih kok umpeng nih. Kacau. Oke. Yeah.